siaga bencana banjir. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu bencana banjir? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir bisa disebabkan karena banyak hal, misalnya pendangkalan sungai, sampah yang menyumbat saluran air, dan penebangan pohon secara liar. Banjir dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Jika banjir terjadi di daerah lereng, bisa mengakibatkan longsor. Banjir seringkali menyebabkan terjadinya wabah penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan demam berdarah. Nah, apakah di tempat tinggalmu sering terjadi banjir? Jika iya, maka penting sekali untuk melakukan kesiapsiagaan banjir. Yang pertama, pelajari tanda-tanda akan terjadi banjir. Misalnya, hujan lebat, saluran air mulai meluap, dan lain-lain. Kedua, ajaklah keluarga untuk membungkus dengan plastik surat-surat berharga seperti ijazah, akte kelahiran, sertifikat tanah, atau rapot. Kemudian, simpanlah di tempat yang aman sehingga tidak terjangkau oleh air banjir. Jangan lupa, siapkan tas khusus. Isilah dengan barang-barang yang mungkin diperlukan saat darurat bencana, seperti obat-obatan dan perlengkapan mandi. Selimut. Senter. Air minum. Dan juga kantong plastik besar. Fungsi tas ini adalah untuk berjaga-jaga jika nanti terjadi bencana. Saat banjir melanda, bantu orang tua semampu kita untuk memindahkan barang-barang atau perabotan ke tempat yang tidak terjangkau genangan air, terutama barang-barang yang penting. Kalau genangan air semakin meningkat, minta bantuan orang dewasa untuk mematikan aliran listrik. Jangan bermain air banjir ya, berbahaya. Bisa jadi ada bahaya sengatan binatang, sumber penyakit, atau aliran listrik. Yang terpenting, ketahuilah jalur evakuasi sehingga keluargamu dapat menuju pengungsian dengan aman. Jangan memisahkan diri. Jagalah kebiasaan hidup bersih dan sehat selama di pengungsian. Setelah banjir mereda, kembalilah ke rumah setelah situasi aman. Jangan langsung masuk ke rumah. Mintalah bantuan orang dewasa untuk memeriksa terlebih dahulu. Bisa jadi ada bahaya tersembunyi di dalam rumah, seperti kabel beraliran listrik, bocoran gas, atap atau dinding yang roboh, atau binatang berbahaya. Bantulah membersihkan rumah semampumu. Periksalah barang-barangmu. Jika masih ada yang bisa digunakan, cucilah dengan sabun anti kuman. Mungkin kamu sedih karena kelelahan dan kehilangan barang. Tapi tetaplah semangat dan mulailah harimu dengan senyuman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.